apa ini kemana? Ah ini, ini mas ruang kesehatan. Oh ruang kesehatan. Ah ruang kesehatan. Ya. Ah ini, ah itu lagi ada perawatan itu. Oh iya boleh. Ayo kita masuk. Kenapa kakimu? Siap, oh lagi ada yang terlalu sempit. Nomor berapa gitu mu? Nah itu. Ruang kesehatan. Ini ruang kesehatan. Kita punya bintara kesehatan 2, dokter 1. Okay. Jadi ya taruna ABK yang sakit dirawat di langsung sini. Langsung dirawat. Juga di sebelahnya kita punya portable PCR test. Di jadi setiap kalau turun. Jadi kita kalau akan setelah sandar mau berangkat, setelah berangkat itu langsung cek semua itu PCR. Baik. PCR mobile. Ini lagi perawat ini. Luka. Terlalu sempit sepatumu. Siap. Tempat kesehatannya ada sendiri ya. Ada. Dan ada dokternya juga. Ada layar. Juga kalau waktu COVID kemarin ada ruang isolasi. Oh, ada sudah di ini. Oke. Okay. Kemarin ada ruang isolasi. Okay. Ini, tempat ada yang kena kemarin, Rom? Enggak. Oh, ini perjalanan mulai dari 2017 sampai 2021. 2017 ini mas pertama dari Vigo, Itali, komandannya itu Letkol Widat Mokobaruno Aji. Iya. Yang tahun 2018, luar negeri juga yang kami bilang yang lomba gitu, kita ikut sel regata di sini. Kita dapat juara 2 Tolship Regata. Yang ketiga, ini mas, Darwin, Brunei. Ya, yang tahun 2020-2021 dalam negeri karena COVID. Karena COVID, ya. Jadi dari 5 tahun ini rute yang terpanjang berapa? Yang paling lama? Yang paling panjang jarak tempuhnya berapa hari atau? Ini ada hari ya mas, 69 hari. Kalau saya kan 91 rata-rata hari tahun ini. Oh, rata-rata 99 hari ya. Pokoknya sampai ada yang 100 hari juga. 100 hari dalam negeri. Dalam negeri. Jadi ini tahun 2022 ini pertama setelah COVID ke luar negeri lagi. Tapi udah berubah cepat. Kalau perwiranya berubah cepatan mas. Naik ya. Naik kan, naik, ya. Kayak ini kru-krunya. Ini kan Pak Runo, kan ini Palaksa, pindah ke sini. Ini ke Depok, pindah ke sini. Ini Palaksa, mesin, ini pindah ke kepala mesin. Gitu. Kalau yang anggotanya masih banyak. Oh jadi ini total kemarin yang ikut kru-nya kita yang pertama kita kali? Pertama sekali membawa, di Spanyol, belajar di sana, nyebrangkan kapal dari Spanyol ke Indonesia. Mantap. Ayo kita coba. Ayo mas. Ayo. Gak apa-apa, jadi kegiatannya santai-santai ini gak apa-apa, justru bagus. Lagi, ngapain? Nunggu PCR? Siap. Kok di sini? Sekarang standby di ruangan. Duh. Ini ruang taruna. Oke, selamat pagi. Nah, kalau keterkaitan kedisiplinan, Komandan. Kalau kawan-kawan taruna atau ABK ini mereka yang ada yang indisiplin, sanksinya apa biasanya? Kalau tidak disiplin? Iya, kalau tidak disiplin. Apa hukumannya? Apa suruh nyebur ke laut atau? Siapa yang sering dihukum di sini? Ada. Siapa yang sering bawa dampra itu? Siapa yang sering bawa dampra? Apa? Hukumnya macam-macam, ada yang bersihin kamar atau gimana? Ada juga, ada yang jalan jongkok keliling di atas sedek itu mas, okay. Sambil bawa dampra, ada yang pusap, ada macam-macam, banyak tindakan buat taruna. Baik. Kuat-kuat nih tarunanya. Jadi tetap ya kalau ada indisipliner, ada sanksi harus, yang diberikan? Harus, ada salah tindakan, disiplin, diingatkan, jangan diulangi. Ya jelas ya taruna? Jelas! Jelas langsung. Baik. Waduh, kalau pengalaman kemarin, ini siapa yang bisa ngasih tahu? Yang paling menarik atau yang paling apa berkesan dalam selama perjalanan hampir 85 hari ini ya? Sudah, 88 hari lah. 88 hari sudah. Kurang 3 hari siapa nih. Siapa kemarin mau ditunjuk? Siapa yang punya pengalaman yang... Siapa yang mau bicara? Siapa ini? Pengalaman selama... Yang menyenangkan. Awal, yang happy sama yang mungkin mengkhawatirkan. Nah, yang mengkhawatirkan, tantangan yang tantangan menyenangkan. Tantangan paling kuat. Siapa nih kemana? Yang bicara. Ayo tantangan dulu. Siapa? Coba. Apa tantangan yang ada di kapal? Siapa? Nopal? Siap. Nah, tantangannya, Pal? Siap. Selama berlayar yang tidak menyenangkan. Siap. Di lautnya bagaimana, di kapalnya bagaimana? Gitu aja, Pal. Iya. Siap.
pengalaman layar kami yang paling menantang adalah ketika kami perjalanan dari Tual ke Townsville. Iya, ke Australia. Ada badai. Ombak besar. Jadi ombak besarnya kurang lebih 7 meter. Sehingga untuk kami yang belum lama di kapal merasa agak mabuk dan harus menyesuaikan. Dan seluruh kegiatan disesuaikan dengan para taruna yang menyesuaikan kapal juga. Oke, sampai berapa lama kemarin itu? Sejak kemarin itu berjalan 12 hari. 12 hari. Terus waktu-waktu ketemu gelombang tinggi itu berapa lama? Kurang lebih 4 hari. 4 hari ketemu gelombang tinggi? Hampir di atas 5 sampai 7 meter tadi? Iya. Wah, luar biasa. Ada kekhawatiran apa waktu itu? Percaya sepenuhnya pada komandan atau gimana? Percaya. Kami juga belajar untuk menghadapi ombak-ombak dengan dinas kemudi. Dinas kemudi? Siap. Kemudi. Kan taruna megang kemudi, Mas, yang besar itu. Bagaimana kena anginnya, bagaimana arusnya, bagaimana. Harus benar stay terus dengan ini course-nya. Iya. Ada yang sampai mabuk, mual, banyak, kemudian, ya kan? Banyak. Hah? Banyak ya. Wah, baik. Kalau mabuk biasa, Mas. Mabuk biasa, tapi bekerja tetap. Bekerja tetap. Iya. Itu kelebihannya. Iya. Harus melakukan itu. Yang menyenangkan. Nah, siapa yang menyenangkan? Ada kesan yang mana luar biasa. Mana sih? Sangia Naila mana? Ada taruninya mana taruan? Katanya ada taruninya ya. Taruan mana? Siap. Ah, enggak kelihatan. Sini. Siapa itu? Sangia. Sangia, apa yang menyenangkan selama layar? Pengalaman yang menyenangkan selama layar. Itu ya Mas ya? Iya, ya, mandi Katulistiwa. Mandi masuk menyenangkan. Wah. Gimana ceritanya mandi Katulistiwa? Ritual atau gimana? Bisa cerita. Apa mandi Katulistiwa itu? Ya, tadi. Siap. Mandi Katulistiwa itu merupakan bagian dari tradisi yang ada di TNI Angkatan Laut. Oke. Setiap melewati garis Katulistiwa itu kami wajib untuk melaksanakan mandi Katulistiwa. Oke. Kemarin di mana posisinya? Siap saat pelayaran dari Tual ke Oh, turun ke Pasita. Oke. Okay. Apa yang dilakukan di sana? Nyebur? Laut Maluku ya, Laut Maluku. Di gembleng gitu kegiatannya. Apa? Jurit malam gitu. Siap. Oke. Okay. Semuanya berarti seluruh kru yang ada di kapal. Siap untuk seluruh kru yang belum pernah. Siap. Ada berapa taruninya, Komandan? 10. Ada 10 yang hari sekarang ini itu. Yang kemarin waktu diberi bingkisan dari Ibu Panglima. Ibu Panglima ya? Iya, mereka. Oh, mereka ini ya? Oh, iya saya lihat di dikasih apa? Kosmetik ya? Kosmetik. Kalau mandi Katulistiwa itu bukan hanya Angkatan Laut Indonesia, itu pelaut-pelaut dunia ada itu mandi Katulistiwa. Jadi namanya cross the line katanya, melewati ekuator. Tengah ekuator itu. Nah, jadi kalau apanya? Mitosnya ya. Jadi melewati kapal yang melewati. Jadi David John yang di bawah itu mereka monitor ini kapal baru ini apa yang ada di sana, ada nggak pelaut-pelaut muda di sana gitu. Jadi datang ke kapal, kami akan membaptis pelaut-pelaut muda, dimandikan di kapal, ya ada ini juga lah malam-malam baru ada dimandikan, seremoninya gitu, dimandikan dengan air laut, dikasih pil, jamu, nah itu yang enak ya. Baik. Enak enggak? Berarti ini sudah sah semua ya? Sudah sah semua. Yang marinir sudah sah belum marinir? Sah ya? Mantap. Kalau ditanya marinir sudah sah belum marinir? Belum, diulangi lagi marinir itu. Baik, terima kasih ya kawan-kawan taruna semuanya. Semoga sukses besok ke depan ya. Jadi perwira-perwira Angkatan Laut kebanggaan kita bersama. Iya, gitu. Mohon izin, teman komandan kita masuk. Kita sidak ke kamarnya nih komandan. Iya. Belum lapor nama saya mana sih ini tadi? Rapi nggak kamarnya? Ayo rapi. Gak apa-apa. Ayo. Terima kasih ya. Nanti ketemu ya.